Danau Tamblingan adalah sebuah danau yang terletak di lereng sebelah utara Gunung Lesung, kawasan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Danau ini merupakan satu dari tiga danau kembar yang terbentuk di dalam sebuah kaldera besar. Di sebelah timur, berturut-turut terdapat Danau Buyan dan Danau Brata. Di pagi hari, siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar melakukan pembelajaran seperti mana biasa. Begitu pula dengan kelas 11 IPA. Berdiri semua. Maturang Panjali Mat mulai. Om Swastiastu. Selamat pagi Lana. Pagi. Kabar baik nih untuk kalian semua. Kabar apa tuh? Kabar kabur. Oke, sudah tenang-tenang. Bapak hanya mau menginformasikan sehubungan dengan adanya proyek P5 yang mengusung tema penelitian daerah wisata alam, maka dari itu kalian ditugaskan untuk melakukan penelitian di sebuah danau. Ketiga sapu tangan, mari kita ke Tamblingan. Gah! Keesokan harinya, mereka menyiapkan alat dan bahan untuk penelitian yang akan mereka laksanakan pada minggu depan. Guys, minggu depan kan udah penelitian, udah pada prepare. Lagi nyiapin kamera biar bisa dipakai dokumentasi nanti. Asik. Nah, oke guys, jadi kita berangkatnya hari Sabtu depan ya. Silakan dipersiapkan dengan baik. See you guys. Kami siap, kapanpun juga siap. Berang-berang makan ketupat. Cakep. Berangkat. Satu minggu berlalu dan hari Sabtu pun tiba. Mereka semua langsung berangkat ke tempat penelitian, yaitu Danau Tamblingan. Akhirnya sampai juga ya. Wah, gila. Bagus banget pemandangannya. Asik, bisa foto-foto nih. Yuk foto. Saran sih kita lapor penduduk sini dulu. Nah, benar buat laporan kalau kita ada kegiatan di sini.
tahu, siapa tahu dia penuh di sini. Yaudah, langsung kita samperin aja yuk. Ayo. Boleh, yuk. Nah, ini bangkit. Permisi Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya. Apakah Bapak dan Ibu adalah penduduk asal sini? Sosiasu, ya benar. Kalian ada apa ya kesini rame-rame? Baik, perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar. Di sini kami ditugaskan untuk melakukan penelitian di danau ini, Pak, Bu. Penelitian seperti apa ya? Nah, jadi begini Bu, kami ada sebuah proyek P5 yang bertemakan penelitian tentang wisata alam. Nah, setelah berunding, kami dengan teman-teman memutuskan untuk melakukan penelitian di sini. Karena dari awal sudah tertarik akan keunikan dan keindahan dari danau ini. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Baik, jadi sebelumnya ada yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan danau ini. Anak-anak semuanya, supaya lebih santai, alangkah baiknya kita mencari tempat duduk sambil kita beristirahat di sebelah sana. Yuk, cepat, udah pegel banget nih. Ayo lari, go! Ayo. Oke, anak-anak, kalian bisa panggil kami Bu Wiwi dan Pak Sunda. Dan memang benar bahwa kami adalah penduduk asli dari danau. Jadi, sebelum kalian melakukan penelitian, ketahui dulu tentang danau ini. Jadi, ada beberapa peraturan yang harus kalian taati di danau ini. Yang pertama, tentunya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan berenang di danau karena ya ada mitos tersendiri di danau ini. Kemudian yang ketiga, jangan memotret sembarangan. Yang keempat, sebelum kalian makan, hendaknya kalian mengaturkan mejot atau yatnya sese. Kemudian yang paling penting, kalian harus toleransi dengan adat istiadat yang ada di sini. Ya, semoga kalian bisa mematuhi dan menghargailah peraturan di sini. Oh, jadi begitu. Baik, terima kasih banyak Pak, Bu atas informasinya. Kami izin untuk melanjutkan penelitian kami di sini. Ya, jika ada apa-apa, cari saja kami di sini ya. Baik, Bu. Kami akan lanjut untuk mengeksplor keindahan danau ini. Ya, silakan. Ah, ribet banget sih. Isi peraturan ini, itu, apalah. Lebih banget cuy, boy santai aja kali. Tempat lain juga gak ribet kayak gini. Kita kan beda keyakinan, ngapain kita ikut-ikutan? Ya udah sih, bukan masalah. Hah? Kok udah sih? Ayolah bocil, gak usah ikut-ikutan dah. Ah, galing. Maaf ya kalau kita tadi lama. Kalian udah beribadah? Kalian pada kenapa sih? Kok pada cemberut? Ah, kalian semua pasti lapar ya. Lo kali yang lapar. Tapi ya juga sih. Tidak cincok pula kalian. Ayo makan, aku udah lapar kali nih. Ya udah, yuk kita makan. Iya. Nah teman-teman, sebelum kita makan, mari berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eits, tunggu dulu teman-teman. Jadi kita mencuat dulu sebelum makan. Biasakan dengan aturan-aturan yang sudah Alah, bodo amat. Buat apa sih kayak gitu? Ribet amat. Makan aja ribet. Ya tuh tradisi-tradisi alah. Makan tinggal makan. Ribet banget kalian. Iya, kalian gak boleh kayak gitu. Apaan sih? Emang susah itu ya nadin peraturan? Udah. Gak usah diperpanjang. Tau nih. Kalian makan aja satu debat. Udah, stop. Mending kalian lanjutin makannya karena tugas kita masih banyak di sini, enggak usah debat. Oke? Hai guys. Hai guys. Semuanya cantik
Woi, kemana woi? Bangun woi. Udah lah, biarin aja, udah gede juga. Nanti juga balik sendiri. Halo. Kayak biasanya. Waduh, jangan-jangan. Aduh, ini sekarang? Ngapain sih ngadain penelitian di sini? Gara-gara Surah nih pasti. Surah, jelasin dong. Udah, stop. Ngapain sih kalian jadi saling menyalahkan kayak gini? Lihat teman kalian Ita, udah sakit gini kalian bisa saling menyalahkan. Bayu, ayo kita ku cari bantuan. Pak, Bu, tolong. Loh, ada apa ini? Kok panik begini? Teman kami ada yang pingsan, Pak. Bu, tolong bantu kami. Oh, ayo, cepat ke sana. Sebenarnya apa yang terjadi kepada kalian? Sebenarnya... Jadi gitu, Pak, Bu. Nia, kenapa gak bilang dari tadi? Sudah, semuanya sudah jelas. Ini kan adalah konsekuensi kalian karena kalian sudah melanggar aturan yang ada di sini. Bapak minta kalian semua gak usah saling menyalahkan. Lalu kami harus bagaimana, Pak, Bu, untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi sekarang kita semua harus pergi ke pura untuk minta maaf pada penghuni di sini agar teman kalian ini bisa saling membaiki. Baiklah kalau begitu, sekarang ayo kita pergi ke pura. Ayo. Memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Begitu banyak perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari ras, suku, agama, budaya, tradisi, adat, istiadat. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Berbeda itu indah. Keragaman tradisi adalah perbedaan budaya di setiap adat atau daerah tertentu. Salah satunya Danau Tamblingan. Danau Tamblingan memiliki keanekaragaman, keunikan, dan keindahannya tersendiri. Namun, di samping itu, tentunya ada aturan atau adat istiadat yang perlu kita hormati jika kita berkunjung ke suatu tempat. Terlebih jika tempat tersebut merupakan tempat yang sakral. Karena adat istiadat tersebut adalah jiwa yang abadi di tempat tersebut. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus turut serta dalam melestarikan adat istiadat yang sudah dijaga di sana. Gimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi, kita sebagai umat beragama harus selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai toleransi dimanapun kita berada.